weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Avanza mulai ditinggal peminatnya, inilah yang membuatnya sulit untuk dijual seperti sebelumnya. Toyota Avanza telah menjadi salah satu model terlaris di pasar Indonesia. Mobil ini dapat dengan mudah dilihat di mana-mana di jalanan. Namun, kali ini, mobil ini tidak memegang puncak jajaran mobil terlaris. Apalagi setelah peluncuran All New Toyota dan All New Veloz pada November tahun 2021, nama Avanza tak lagi berada di puncak mobil terlaris. Sementara itu, mulai Januari hingga Februari tahun 2022, Avanza harus mengacu pada Suzuki Carry Pickup dan Honda Brio, memasuki bulan ketiga 2022. Langkah Avanza kembali aktif, kali ini Toyota Innova. Pakar otomotif Munawar Khalil sempat menganalisis bahwa penyebabnya karena banyak faktor. Menurutnya, fenomena tersebut harus dilihat dari sudut pandang pasar Avanza sendiri yang terdampak pandemi COVID-19. Selama ini pasar Avanza lebih banyak dibeli oleh perusahaan untuk melayani kebutuhan konsumen pekerja dan armada. Ujarnya kepada CNBC, Indonesia beberapa waktu lalu. Sementara pengamat otomotif Bebin Juwana, penurunan ini karena masyarakat kini memiliki banyak pilihan, salah satunya Xpander.
Avanza juga harus menghadapi perubahan sejak peluncuran All New Veloz dan All New Avanza. Grup bisnis Astra telah memutuskan untuk memproduksi Avanza oleh Astra Daihatsu Manufacturing dan Avanza oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TMMIN. Awalnya, data penjualan Avanza dan Veloz digabungkan. Untuk itu, sepertinya angka penjualan Avanza masih mendominasi peringkat pasar mobil di Indonesia. Sekarang, dengan berakhirnya diskon PPNBM dan tarif PPN 11% yang baru berlaku, Avanza harus mulai mencatat penjualannya sendiri, tanpa mengumpulkan penjualan dengan Veloz. Sejak bercerai dengan Veloz, Avanza belum pernah menjadi model mobil terlaris di Indonesia. Toyota Avanza belum mampu menembus posisi teratas mobil terlaris di Indonesia karena memiliki wajah baru. Sementara sebelumnya, Avanza tampak berjuang keras untuk keluar dari posisi mobil terlaris. Misalnya, pada Desember tahun 2021, Toyota Avanza hanya menempati urutan kelima di antara mobil yang paling banyak dicari. Berlanjut ke periode Januari tahun 2022, seperti dilansir Detik Auto, Toyota Avanza benar-benar tersingkir dari 10 besar mobil terlaris. Avanza kemudian menempati posisi ke-12. Sementara itu, Veloz mengungguli di posisi keempat. Per Februari tahun 2022, posisi Avanza lebih baik dari Veloz. Hal ini juga diterima oleh PT Toyota Astra Motor. Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmy Suwandi mengatakan pihaknya masih memantau stabilitas Avanza dan Veloz. Di bulan Maret, Avanza terus memperbaiki posisinya. Toyota Avanza pada Maret tahun 2022 menempati urutan kedua dalam daftar mobil terlaris di Indonesia, tepat di belakang Kijang Innova. Day breaks and I'm burned by the morning light. Same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove.
too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and some days. Distribusi grosir Avanza pada Maret tahun 2022 mencapai 5.979 unit. Posisinya kini terbalik dengan Veloz. Sebaliknya, Veloz berada di posisi ke-11 dengan 3.224 unit. Melihat angka penjualan ini, sepertinya Avanza baru perlu beberapa penyesuaian sebelum akhirnya merebut kembali posisi teratas. Sebagai pengingat, Toyota Avanza dan Veloz tidak lagi dalam permainan. Jika pada awalnya Veloz hanya tampil sebagai varian teratas dari Avanza, kini Veloz telah menjadi brand tersendiri di kelas low MPV yang sedikit lebih mewah. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.